Dengan penuh keberanian, Sonic menerjang badai di tengah lautan demi menghentikan Eggman. Walaupun ia sangat takut dengan air, Sonic tetap menguatkan dirinya. Walaupun akhirnya ia gagal dan tersapu ombak. Namun beruntung bagi Sonic, ternyata arus membawanya ke tempat di mana berlian utama berada. Sonic harus bergegas sebab Eggman sudah sampai terlebih dahulu di sini. Dengan kecepatannya, Sonic bisa melewati semua jebakan dan rintangan di dalam kuil ini. Sonic sudah semakin dekat dengan Eggman, dan akhirnya ia pun sampai tepat di depan Eggman dan Knuckles. Walaupun jalur yang ia lewati agak lain nih, Knuckles tampak sangat marah dengan Sonic karena Sonic terus menghalanginya. Sonic tak ingin Knuckles tertipu oleh Eggman, karena sebenarnya Eggman hanya memanfaatkan Knuckles untuk memperoleh berlian ini. Namun semua sudah terlambat, aksi licik Eggman berjalan mulus dan ia berhasil mendapat kekuatan berlian utama. Lanjut part berikutnya hanya di YouTube Teman Nonton Movie.